Halo teman-teman para pencinta otomotif. Ini kita akan coba servis EQ mobil Mazda Familia. Ini tipe EQ mobil Mazda Familia. 57 BP3TA. BP3T. Ini EQ ini kondisi dalam keadaan mati. Sekarang kita akan coba perbaiki EQ Mazda Familia ini. Sekarang kita akan mulai. Ini isi bagian dari EQ Mazda Familia. Sekarang kita akan cek di bagian mana yang rusak. EQ-nya seperti ini. Nah, ini biasanya EQ ini rusak di bagian sekitar elko dan dia punya TR atau transistor. Ini transistor untuk coil 1-2 dan ini untuk coil 3-4. Nah, ini semacam resistor juga. Dan kita akan cek yang rusak. Ini ada bagian yang agak sedikit gosong di sini. Ini dia punya resistor. Nah, ini akan kita ganti dan elok-eloknya akan kita ganti. Ini coba kita ganti. Thank you.
status Om. Kita ganti akan dengan resistor 2200. Tahanan 4700 ini kita akan ganti dengan 4700. Ini warnanya kuning hingga ini apa nih, abu-abu. Jadi warna kuning, kalau ini warna kuning nilainya 4, hingga ini 7. Nah ini warna tujuhnya menunjukkan jumlah 0. Jadi 4700.
1000 ohm. Ini coklat kosong. Ya, ini komponen dari itu ini sudah saya ganti-gantiin. Seperti elponya ini juga sudah kita ganti. Jadi apabila teman-teman ingin mencoba servis ECU Mazda Familia seperti ini, apabila ada terdapat dia punya elko seperti ini, lebih baik elkonya diganti empat-empatnya. Ini ada empat. Nah, dia punya resistor juga diganti. Jadi kita tidak mencari-cari lagi, yang pasti kebanyakan rusak ya seperti ini. Ya, itu sekian video dari saya tentang servis ECU Mazda Familia. Sekian, terima kasih. Saksikan video-video yang berikutnya, tutorial tentang servis ECU atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.